Okay. Kita mau unboxing box dari keluarga. Ini kirimkan ya. Kita mau buka ini isinya apa? Oke, langsung aja ini udah di depan kita, udah ada kartus di sini yang dikirim dari keluarga. Kita lihat isinya apa ya. Oke, kita buka ini. Ini beratnya 3 kilo teman-teman ya. Dari Toraja ke Bandung. Bandung ya, ini udah lama ini. Karena corona tidak balik ke sana. Ya, kita buka apa isinya. Aduh, susah juga ini. Agak banyak. Karena perjalanan panjang ya. Melewati pulau. Pulau ya. Oke. Isinya ada apa di dalam sobat? Oke, ternyata sangat-sangat luar biasa ya. Ini isinya adalah khas Toraja sekali. Ada kue Jepang. Ada kue Jepang di sini. Ternyata nggak cuma satu, ada dua kue Jepangnya ya. Ada dua kue Jepang sobat. Saya taruh di sini ya. Teman-teman bisa lihat, sini ada dua kue Jepang. Ditambah lagi ada makanan favorit kita sebagai orang Toraja. Ada kue Toki atau depat Toki ya. Ini namanya depat Toki. Kawan-kawan, kita taruh lagi di sini. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang paling khas dari Toraja. Jeng 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 jeng. Oke. Ini turunkan dulu. Ini udah kosong ya, kita taruh. Ini namanya Pak Kaheng. Ya, sobat. Jelasin dulu dari sini. Iya, itu adalah langit dan cokin. Sobat, ini yang paling salah satu yang paling khas bagi perantau. Perantau Toraja ya. Oke. Nah, kita buka. Kasih ini enak banget ini kalau dimasak ya, sambal nikmat sekali terus ya. Aduh, ya. Oke, Pak Karin sedang masak ini kayaknya. Dendeng, jadi ini namanya dendeng. Itu adalah daging kerbau yang dikeringkan. Ini enak banget. Rasanya asin, iya. Terus yang tadi Jepang. Ini bahan dasarnya adalah beras, kacang, gula merah. Khas Toraja, salah satu oleh-oleh khas Toraja. Dan ini juga Depatori. Mie Depatori ya. Nah, yang di luar itu adalah wijen. Oke, boleh dibuka, cobain. Sudah lama tidak makan Depatori. Cuma. Masih segitu sudah bisa. Cobain, makan. Ini, coba lihat. Nomor satu. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah wijen. Jadi ini bahan dasarnya itu adalah tepung beras. Tepung beras campur dengan gula merah. Gula merah terus ditaburin wijen sebagai hiasan di atasnya. Cobain. Mie Depatori. Enak. Ini nikmat sekali sobat ya. Ini mirip dengan Kolbi Munado Kecucur. Itu mirip karena bahannya juga sama, cuman kalau cucur dia nggak pakai wijen. Enak.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan unboxing dari kami ya. Ini beginilah oleh-oleh dari Toraja ya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Kurang semangat.